kali pertama mengikuti apel bendera 17 Agustus di sini ya? Iya, Banten. Apa perasaan Bapak? Rasa senang lah. Dari latar belakang pekerjaan Bapak itu, apa yang Bapak harapkan dari pemerintah? Ya, bantuan yang untuk nelayan itu. Bantuan seperti apa, Bapak? Seperti alat-alat nelayan. Selama ini masih kurang ya, Bapak? Ya, masih kurang. Masih kurang. Belum mencukupi. Belum mencukupi. Acara 17 Agustus di pulau ini sangat senang. Sangat senang. Sangat senang karena pemerintah itu sangat peduli terhadap kami. Dan ini pertama kali ya, Bapak? Yang pertama kali. Yang pertama kali dilaksanakan di desa kami. Dan apa yang Bapak harapkan dengan momen apel 17 Agustus di pulau ini, Pak? Harapan kami dengan adanya 17 Agustus di desa kami, agar kedepannya pemerintah itu sangat memperhatikan kami. Sangat penting juga bagi kami, Kak, Pak. Karena kami orang, pada umumnya masyarakat desa Preseluruh nelayan, Pak. Yeah. Maka kami sering mendapatkan kesulitan di tengah laut, tetapi kami tidak bisa menghubungi keluarga yang ada di rumah, Pak. Seperti itu. Jadi harap ada jaringan seluler, yeah, di sini. Kami sangat mengharapkan bantuan pemerintah itu supaya diadakan tower seluler itu yang di sini. Untuk menghubungi ke Waingapu juga kesulitan, sulit, ya? Pak, sulit, Pak. Di daratan Sumba juga sulit? Sulit, pokoknya sulit semua. Apalagi sama.
pernah ada kejadian karena kesulitan komunikasi di sini? Pernah Pak, 2 tahun yang lalu pernah ada perahu nelayan sini. Dia menyeberang ke daratan besarnya. Kebetulan waktu itu dia bawa HP, cuma tidak sempat dapat jaringan. Jadi sebelumnya dia langsung hilang. Sampai sekarang dia tahu arahnya kemana, kita tidak tahu. Jadi makanya dengan adanya ini Pak, kalau pemerintah dari pusat memperhatikan kami ya, dengan pengadaannya tower, kami sangat berterima kasih banyak sebenarnya. Jadi Bapak, mereka sangat mengharapkan sangat, adanya sangat, mengharapkan ada jaringan seluler di Pulau ya, Salura. Ya.